Yap, pemirsa Indonesia TV, balik lagi bersama gue Vivi Gistian. Nah, gue lagi di acara Innovation, di mana di sini gue tepatnya lagi ada di acara Voice Market yang ada di Galeria City. Nah, di sini masih teman-teman pada bingung, gue lagi sama seseorang, ada tulisannya bajunya Barber Box. Nah, daripada teman-teman bingung, kita tanya-tanya aja. Halo, halo. Boleh perkenalkan diri nama siapa? Nama saya Rudi Talika Utama, saya dari Barber Box. Nah, kalau teman-teman penasaran Barber Box itu apa, mungkin boleh dijelasin. Gue pegang ya. Barber Box ini kita tempat barbershop yang karena gini, tujuan kita sebenarnya kayak gini. Barbershop itu kan udah ada, sudah banyak dan terkenalnya adalah kuno, kotor. Nah, kita buat inovasi di mana barbershop itu jadi tempat yang enak, nyaman, bersih. Dan kita memiliki perbedaan di antara barbershop lainnya. Kenapa? Karena capser kita itu tidak sebar capser. Minimal mereka harus punya 500 jam. 500 ribu jam kerja sebelum bekerja di tempat kita, which is itu 7 tahun. Dan setiap bulannya kita ada pelatihan khusus. Dan ada yang unik di tempat kita. Di tempat kita itu sesuai dengan tagline kita ya, sebelumnya tagline kita were mentored into a gentleman. Jadi kita membuat atau apa ya, cowok culun jadi cowok sejati gitu. Bukan, enggak gini. Gentleman itu kan sosok yang dewasa ya. Wow. Jadi kita di tempat kita ada yang unik. Setiap cewek potong di tempat kita gratis. Enggak dipungut biaya spesial. Cewek doang. Cewek doang. Berarti kalau mau cowok mau gratis pakai rok dulu mungkin ya. Berarti kalau mau cowok mau gratis pakai rok dulu mungkin ya. Berarti kalau mau cowok mau gratis pakai rok dulu mungkin ya. Berarti kalau mau cowok mau gratis pakai rok dulu mungkin ya. Oh, itu yang beda ya. Terus kalau boleh tahu nih, kurang lebih ini berdiri dari tahun berapa nih? Kita berdiri dari tanggal 12/9/12. Kita sudah punya cabang ketiga di Blok S, di Kelapa Gading, dan di Nah, terus kalau boleh tanya lagi, ini kan yang membedain kan misalnya dari capster ini, dari capsternya, terus juga dari pengalaman di terbangnya, terus ada yang cewek potong gratis. Nah, yang sesuatu lagi yang kalian tawarkan yang lain untuk misalnya kayak produk lain ada. Ada, kita di sini jual mungkin. Kita juga ya, nggak usah disebutin mereknya kalau ya. Kayak kita mungkin, kita punya pomade ya. Ada dua jenis pomade di tempat kita, water base sama oil base. Water base itu yang udah dibilas, oil base itu yang agak sulit dibilas karena emang tujuannya untuk orang-orang yang beraktivitas di luar. Jadi kalau kena keringat ya nggak untuk. Terus juga kita jual sisir. Dan di tempat kita soft drink gratis. Nah, kalau boleh tahu nih, pomade di luar-luar kan setahu orang pomade harganya mahal nih. Ya. Kalau di tempat kalian harganya sekitar berapa? Kita range paling murah 90.000 sampai 320.000. Nah, kalau untuk paket-paket dari salon yang kalian tawarkan ini, harganya dari yang paling murah untuk proses apa sampai yang paling mahal prosesnya? Kita untuk potongnya sendiri hanya potong itu sebesar 55.000. Tapi kita punya penawaran yang lebih menarik, cukup tambah 10.000. Lo udah bisa dapat pijit, cuci rambut, terapi panas, soft drink gratis, dan lo bisa apa ya namanya konsultasi sama capser yang gimana sih rambutnya yang benar tuh gimana, apa kalau selama ini rambut lo tuh salah arahnya, itu bisa dibenerin. Wow, keren juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi kita udah nanya-nanya tentang produk, terus udah nanya range harganya. Kalau boleh tahu, jam bukanya berapa nih? Jam operasional dari setiap store? Kita di semua store itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. 10 pagi sampai 9 malam? Iya. Nah, yang saya pengen nanya nih, Barber Box ini kan saya udah cukup sering dengar nih di luar. Ada gak sih momen-momen khusus kalian sama kalian buka gitu, tiba-tiba banjiran pengunjung gitu? Oke, ada. Jadi baru-baru ini kan Idul Adha gitu. Iya. Kita kemarin 2 hari sebelum Idul Adha
ada, ini rekor kita sendiri. Jam 12 siang, kita buka jam 9 ya. 9. Jam 12 siang waiting list 90 orang. Itu rekor kita. Dan gue yakin belum ada Jabar Indonesia yang bisa. Bukan nggak bisa, belum bisa. 90 orang. Itu kurang lebih selesai di berapa detik dulu? Itu ditutup langsung jam 12 siang. Kasihan nggak bisa deh. Oke. Oke, selesainya jam 1 malam kalau nggak salah. 12 siang sampai 1 malam. Buka jam 9, harusnya kita tutup jam 10, tapi karena membludaknya konsumen, kita tutup jam 1 malam. Dari sebulan kita juga ada cewek yang datang sebulan bulan datang gratis. Cewek-cewek potong ya? Kalau cewek, kalau cewek, kalau cowok baik. Iya. Nah, terakhir nih. Kan kalian nih anak muda sekarang nih kan misalnya usaha nih rata-rata pada eksisin misalnya sosial media, ada sosial media kalian misalnya kalau untuk dicari gimana? Kita punya Twitter, kita punya YouTube, kita punya Instagram. Yang semua alamatnya sama, barterbox_id. Kalian di situ bisa lihat aktivitas-aktivitas kita. Jadi kalau dari YouTube kita punya aktivitas sosial, dari Instagram kita punya aktivitas-aktivitas kita di tempat itu. Kalau mau tanya jawab juga buat langsung bisa ke media sosial. Kalau ada sendiri di sini, dapat? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini alamatnya. Nah, ini dengan Mas Erwinnya langsung, Chief Marketing Officer-nya. Nah, di mana kalau teman-teman mau potong, mungkin di barber box lain ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain, salon lain, teman-teman mungkin bingung gak diarahin gayanya kayak gimana. Nah, tapi teman-teman di sini punya penawaran menarik dari barber box, di mana barber box menawarkan sesuatu, teman-teman bisa konsultasi cuma nambah 10.000 dari harga 55.000 jadi 65.000, ya gak mahal lah, potong di luar mahal banget. Jadi teman-teman wajib banget, jangan cuma cari tahu tentang barber box tapi datangin setiap store-nya. Jangan cuma nangkring ajak cewek lu biar gratis, tapi lu yang cowok, ngaku cowok harus potong di sini. Sip. Makasih banyak Mas. Terima kasih. Sip. Oke, sip. Sip. Oke.